Hey guys, I just got back from KK. Ya, saya baru balik dari KK dan penat. Jam aku lama musim raya ini kan. Sekarang ini berapa hari bulan itu? 29, yang 29 hari bulan. Dan kebanyakannya orang balik cuti raya. Bah, sebab hari Minggu ini kan hari pekerja. So hari Isninnya cuti ganti sebab tekan hari Minggu. So memang lebih istri orang akan balik kampung lah, sebab mungkin 2 hari bulan atau 3 hari bulan itu raya sudah, raya pertama. So, saya baru sampai, bayangkan dari Tuaran sampai Pitas mau 5 jam, sebab saya stuck di Menggatal, jam, di KM pun jam, dari Tagaro sampai di Goshen pun mau 1 jam lebih, mendekat 2 jam. Stuck di sana, sangat-sangat stuck. Kalau menempat dalam tajuk, saya jual saya punya PC, punya part, sorry, PC masih di sini. Tapi saya jual dia punya part, yaitu part yang paling penting dalam PC. Saya jual dia punya graphic card. Ya, walaupun perambilan tidak seberapa, kalau mau seorang peminat teknologi ataupun PC builder, graphic card saya MSI GTX 1050 Ti, 1050 Ti Gaming X Edition. Dan boleh katakan banyak berjasa lah dalam pembuatan video saya, dalam saya buat streaming, dalam study saya, sebab saya guna PC kan di rumah. Sebab saya sudah jual laptop yang dulu waktu form 6 saya jual untuk guna apa itu, untuk kasih hidup bagi PC. Sebab ini PC lama abang saya ben, jadi saya tinggal beli komponen-komponen yang perlu, dan juga paling penting itu GPU lah. GPU dia saya tambah supaya dapat guna begitu. Sekarang ini walaupun penat-penat, saya mau kemas apa yang patut. Bab sebenarnya PC mau hidup kan cara graphic card, dia pun saya punya prosesor ataupun saya punya CPU tidak integrate graphic card. So saya akan cabut lah, saya akan simpan baik-baik, simpan dalam plastik. Saya punya setup dual monitor ini pun saya akan simpan lah. Mungkin ini saya simpan, mungkin ini masuk dalam kotak balik. Kita mesti tahu. Oh ya, dan 6 hari bulan ini saya akan balik ke kampus. 6 hari bulan 5 lepas raya pertama dan kedua. Sempat lagi lah beraya di Pitas sebelum saya balik ke kampus di Perak, di UPSI. Jadi ya, uruskan dulu apa yang boleh diuruskan. Dan jom lah. Aib, masih kamu terpikir kan? Jadi cuma ada edit ini video kalau tidak guna PC kan? Nah, begini ceritanya. Jadi hai, waktu saya di KK, tempat rumah kami di Menggatal, ada lembang untuk pintu. Siap pun bukalah pintu itu kan. Tengok-tengok, hai, berarti ada orang nih. Jadi saya bukalah nih pagar menimbul kan, mana tahu dia tetap di tangga kan. Tengok-tengok, tiada. Tiba-tiba, hai, ada kutak pula sini nih. Jadi siap pun angkatan di kutak, macam berat pula ini. Saya tak baca itu gambar, jadi saya tutup pintu balik. Nanti ada pencuri masuk, mau mencuri sepindit. Jadi, tengok-tengok, weh, kotak laptop ini, laptop gaming Victus, ah itulah itu. Jadi gitu ceritanya, saya pergi jual saya punya GPU tuh, bikin beli ini laptop lah, takkan coba PC pergi UPSI kan. Nah begitulah, jadi ceritanya laptop baru, yeah. Jadi cukup lah teman throwback, jadi jom kita pergi ke video yang asal, let's go. Jadi ini adalah pemandangan terakhir PC kita, setup PC kita, abaikan beli yang semak. Ya berbalik pada sempat kemas kan, so ya yeah. Gitu. Sebilah pemenangan sehari-hari streaming, buat kerja, kelas, meet up semua. Dan this is the last time. Kita tengok semuanya akan berubah, kan? Seiring dengan peredaran waktu. So, time to disassemble. Iya kah? Ya, disassemble. Disassemble. Masa untuk kemas, oke. Tampak luas sedikit kan.
pas sudah kasih turun semua, tuh turun sana. Ini lagi lah komponen-komponen lain di belakang tuh yang mau dikasih kemas-kemas. Kabel-kabel lepas semua. Mungkin ini saya kasih lari lah. Ini mungkin resisteh. We'll see. Cita, bukan juga kamu shooting video panjang-panjang kan, makasih berisi kemas-kemasnya. Jadi kita jump into the, apa itu orang bilang, result. Nah begitu lah betul, mempersembahkan. Alamak, saya lupa padam lampu pula, anda estetik lah ini video. Ya, kita ulang balik lah. Oke okay guys, baru siap. Ya, yeah, cuma one pack video montage tadi. Tada. Ya, yeah, tapi ini pun untuk sementara waktu saja. Sebab dalam lagi balik kampus kan. Jadi, sementara masih di rumah nih, ya cobalah buat kerja P4 tuh dibuat atau P4 dibuat dulu. Dan untuk sementara waktu inilah. Yap. Saya berpindah ke lab semula. Sebab kan urusan belajar. Sebab urusan belajar, tapi itu akan perlu untuk study purpose, jadi kita kembali ke laptop. Ini pun lama dipikir-pikir, lama di survey, kumpul-kumpul duit sedikit, kan sedikit lah, banyak, dan dapatlah angkat laptop nih yang boleh digunakan untuk jangka masa yang lama begitu. Mungkin sampai habis study mungkin masih boleh guna. So agak sini juga lah, kasih tinggal PC kan begitu, tapi bilang apa lagi, keadaan yang tidak menentukan, so kita akur lah, kita akur dengan keadaan tersebut dan terima dengan hati yang terbuka dan syukur ya lah masih diberi kesempatan, masih ada peluang untuk guna laptop begitu. So I think that's it for video kali ini. So see you guys in the next vlog. Mungkin saya akan buat vlog saya kembali ke UPSI, maybe. So see you guys.